Berita hari ini dipetik daripada Roti Kaya, info viral. Tak buang bapak, nama saya selamanya berpetik dia. Baru-baru ini, perkongsian penyanyi Said Amzah menjadikan perhatian apabila menulis surat terbuka ditujukan buat bapaknya Datuk Andy Lala. Memetik berita, Said berkata dia menulis karena rindukan bapaknya dan tiada niat lain, sebaliknya menghampakan bapaknya akan mencabar surat tersebut. Apa yang saya tulis itu ikhlas dari hati. Saya bercakap apa yang saya rasa pada waktu itu atas kerinduan terhadap bapak. Saya tidak berharapkan apa-apa. Cuma saya harap ayah baca surat terbuka saya itu dan faham apa yang coba saya sampaikan, katanya. Susulan perkongsiannya itu, ada yang menuduh penyanyi itu mahu membuang bapak, namun Said berkata dia masih sayangkan bapaknya.